Allahu Akbar. 100 tahun sekali. Nah, umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa tadi? Turki Utsmani, Imam Mahdi yang memimpin nanti. Turki Utsmani berakhir di 1924. Andai saja angka 1924 kita ambil tambah 100, hasilnya berapa? 2024. Ingat, ini matematika versi sekolah ya, bukan versi KPU ya. Kadang suka beda versi kita sama versi KPU ya. Kenapa ini? Matematikanya belajar di mana tuh KPU? Halo? Aman? Allahu Akbar. 2024. Apakah ini tahun perubahan, tahun kebangkitan Islam itu? Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Kapan Ustaz? Kapan? Baik, ciri-ciri Imam Mahdi akan ada adalah kata Rasulullah SAW. Nah, ini beberapa hadisnya, coba kita lihat. Yakhruju al-Mahdi inda ikhtilafi minan nas. Ah, ini nih hadisnya. Yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi, akan keluar di masa terakhir umatku. Jadi ini umat Rasulullah punya paling akhir nih dari umat Rasulullah. Akan keluar al-Mahdi. Yaskillahu ghaiza, Allah akan memberikan hujan, aku memberinya minum dengan hujan. Artinya sebelum Imam Mahdi turun, kemarau panjang luar biasa. Nah, maka saat Imam Mahdi datang, menjelang beliau akan diutus, dunia ini penuh dengan hujan. Nah, sekarang sudah banyak hujan lagi nih. Kemarin-kemarin kering ya. Jangan-jangan ini ya. Masya Allah, kan. Wa takhrujul ardu nabataha nabatiha, dan bumi akan mengeluarkan kembali tanamannya yang dulunya kering akan hijau kembali. Subhanallah. Subur kembali yang tadinya pacakle, gagal panen. Kering, nanti akan hijau lagi insyaallah. Ya. Wa ya'til malsihahan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Sampai ada orang, ya Al-Mahdi, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa, saya punya tanggungan istri dan 8 anak, boleh saya meminta harta dari anda sebagian hak saya? Ambil tuh di belakang, ambil saja. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang kau bisa bawa. Kau bisa bawa satu kontainer, bawa satu kontainer, saking kayanya umat Islam. Amin. Ya, dari mana? Dari Kalimantan nanti paling banyak harta yang emas di sana, numpuk di sana harta Indonesia. Kita ambil dari Kalimantan. Aman? Aman? Kalau ditanya aman, jawabnya amin. Aminkan saja. Wa taksurul mafiyah masyiyah. Ya. Nanti binatang ternak akan muncul banyak lagi. Dulu susah kita nyari kambing karena banyak yang mati kelaparan. Nanti kambing, sapi, unta banyak lagi. Ayam ada, bebek ada lagi. Nanti pecel lele, dulu makan sepi pecel lele karena enggak ada bebek, enggak ada ayam, enggak ada lele. Kering dunia ini, kata Rasulullah SAW. Ada dalam hadis dari Abu Umamah. Nanti banyak lagi ayam itik, semua bahkan ternak itu banyak lagi. Subhanallah, di masa Al-Mahdi memimpin. Wa ta'zimul ummah, dan umat Islam ini akan mulia lagi. Tidak ada yang berani menghinakan. Maka jika ada umat Islam berjalan berpapasan dengan orang yang tidak Islam, non muslim, orang kafir, dia akan tunduk dulu baru umat Islam lewat. Akan terjadi lagi itu. Allahu Akbar. Oh, takbirnya masih kenceng. Berapa piring makannya nih? Nah, dikata Rasulullah SAW, ya'ishu sab'an aw samanian, beliau akan tinggal, akan hidup 7 sampai 8. 7-8 apa ya? 7 atau 8 apa? Ya'ni hajjajat, ya'ni haji, 7 kali haji atau 8 kali haji. Oh, ada kemungkinan berarti beliau dibaiat pertama kali di musim haji. Hah? Apakah musim haji tahun ini Imam Mahdi akan diutus? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Betul? Aduh, bergetar nih. Apakah musim haji tahun ini nih? Masya Allah. Hanya Allah yang tahu. Betul? Ingat, jangan sampai nanti dipotong. Ada yang motong bilang, Ustaz bilang Imam Mahdi akan dibaiat ibadah haji tahun ini. Oh, sebar. Dipitnah lagi saya. Padahal hanya Allah yang maha tahu. Masya Allah, kan? Wa madam yasha lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Al-Mahdi min usrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak laki-laki Fatimah. Al-Hasan bukan dari Al-Husain. Al-Husain versi Iran, Al-Husain versi Lebanon, Al-Husain versi Suriah, Al-Husain versi Irak. Ya. Versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Al-Hasan akan muncul dari Madinah. Versi Syiah Iran dari Samara, Irak. Kalau versi Iran, versi Lebanon, versi Yaman akan lahir dari Irak, Samara. Kalau versi Pekanbaru, dari Madinah. Kenapa? Beliau mengatakan ana lastu mahdian, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya satu saja penduduk Al-Ansar Madinah. Nah, itu bukti kalau Imam Mahdi bukan dari Pakistan, bukan Muhammad Qasim, tapi Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Hati-hati ya, sekali lagi, bukan Muhammad Qasim. Saya sudah pegang SMS WA dari Muhammad Qasim ini, ada di HP saya. Muhammad Qasim tidak pernah mengatakan beliau sebagai Imam Mahdi. Ada beberapa chat saya dengan beliau Muhammad Qasim. Ya, itu Bapak yang sekalian. Halo. Sepi sekali ini. Mana kemana nih jamaah? Ini jamaah. Masih ada? Lanjut. Udah suruk nih. Gimana? Lanjut apa suruk dulu? Lanjut saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini waktu kami terbatas juga. Bu. Kok diam saja, Bu? Bu mau masuk surga, Bu? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit di sini. Bu. Oi, Ibu. Mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh, langsung. Langsung hari ini. Baik, la tanqadul dunya hatta yamliku al-arba rajulan min ahli baiti yuati ismu ismi. Tidak akan berakhir dunia sehingga seseorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin Arab. Tuh kan, akan memimpin Arab. Jadi beliau akan menegakkan Islam bermula di tanah Arab. Kemunafikan bangsa Arab akan dihilangkan nanti. Allah. Amin. Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita tidak banyak membahas ini karena waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri fisik beliau. Tidak jauh berbeda seperti Rasulullah SAW. Afrika Thanaya. Nah, gigi depannya ini renggang. Jadi ada celah antara gigi depan ini. Kata Rasulullah, Afrika Thanaya. Bariqa Thanaya. Bariqa Thanaya. Giginya putih berkilau. Putih cemerlang. Beda sama kita. Bedanya sedikit. Kalau beliau putih cemerlang, kalau kita sedikit kuning cemerlang. Cemerlang tapi kuning. Al-laud al-arabi, warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wal jismu jisma Israili, ya, tubuhnya potongan, perawakannya perawakan orang Israel. Seperti Nabi Isa alaihissalam nanti. Jadi kalau Nabi Isa dengan Imam Mahdi berdampingan, itu seperti satu suku, seperti satu etnis. Syabun marbu', seorang pemuda yang tinggi tidak, pendek pun tidak. Ya. Tinggi tidak, pendek pun tidak. Itu ciri-ciri Al-Mahdi. Hasanul wajhi, pesona wajahnya luar biasa. Orang menariknya, tertarik dengan melihat wajahnya saja. Subhanallah, penuh kemuliaan, cahaya kemuliaan. Kasul lihya, jenggotnya tebal. Mana nih yang jenggotnya tebal? Oh, enggak ada. Berarti di sini enggak ada Imam Mahdi. Oh, Bapak ini tebal nih. Jangan nih Bapak ini Imam Mahdi. Bapak ini jenggotnya tebal nih, Pak. Sedikit lagi, Pak. Mungkin mirip dengan Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Nah, beliau jenggotnya gitu kan? Mungkin seperti beliau. Aswadu fi hadhil aimanil khad. Di pipi kanannya ada tai lalat. Nah, ini nah pipi kanan ada tai lalat di sini ya. Ya, saya sedikit beda. Kemudian apa lagi? Ya, alisnya enak indah lho. Alisnya indah lurus, alisnya seperti itu. Kemudian akal anfu, hidungnya mancung, saking mancungnya seperti tipis terlihat. Subhanallah. Matanya menjorok ke dalam. Nah, saya sudah mirip mata saya dengan Imam Mahdi, cuma mata doang. Subhanallah. Ya. Kemudian jidatnya agak ini apa? Jidatnya agak lebar. Rambutnya ikal sebahu. Di pundaknya ada tanda kenabian, tapi bukan nabi beliau. Seperti Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, apakah di musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Ciri-cirinya, satu, mata Malikul Hijaz, meninggalnya Raja Hijaz, Saudi Arabia.
Sekarang raja yang terakhir adalah Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Sudah 90 tahun lebih. Oh, luar biasa. Yang ketiga, tiga anak laki-lakinya akan berebut kekuasaan. Tiga putra mahkota akan berebut kekuasaan. Yang tadi lu salah satu na'andakan zikam, akan berperang tiga laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulahum ibnu halifatin. Tiga-tiganya anak raja, putra mahkota. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Di masa Mulkan Adhan dan Mulkan Jabariyah. Nah, jemaah hirmati Allah. Ya. Dan beliau akan muncul inda ikhtilafi minan nas, ketika perang dan pembantaian di mana-mana. Dan demi Allah, tidak ada pembantaian yang lebih dahsyat, melebihi pembantaian yang mereka lakukan terhadap Gaza Palestina. Allahu Akbar. Jemaah, kita lihat sebelumnya bagaimana pembantaian mereka, kebiadaban mereka di tanah Gaza Palestina. Jemaah, saya minta waktu. Waktunya masih ada? Bersama kita ada Bang Mahmud. Beliau dari Al-Khalil Hebron langsung. Beliau dari Palestina langsung mendampingi kami. Nanti beliau akan menyampaikan sesuatu. Ya, dengan bahasa Arab apa dengan bahasa Indonesia? Ah, bila Arabia. Bila Arabia rupanya. Insyaallah paham tuh. Ya, paham ya? Jamaah sekalian rahmati Allah, inilah gambaran biadabnya Yahudi. Allahu Akbar. Jamaah, tidak ada kebiadaban yang melebihi biadabnya Yahudi hari ini. Dan ini adalah rudal-rudal yang membantai saudara-saudara kita. Bapak Ibu, di antara rudal-rudal ini ada rudal yang dibuat dengan uang dari keuntungan produk-produk Yahudi yang kita beli. Jadi mohon maaf, minuman yang tadi saya turunkan, Pak, itu sebagian besar, sekian persen keuntungannya menjadi rudal yang membantai saudara kita. Sedih, Bapak Ibu. Di luar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada McD, ada KFC, ada Pizza Hut, penuh yang beli. Nangis saya, ya Allah, apa tidak fahamnya umat Islam? Itu di luar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Jika memang ini bukan produk Yahudi, kenapa menyumbangkan sekian persen untuk sana? Mohon maaf, ini tolong di ini ya, saya menyebut produknya. Nanti saya kena dituntut sama mereka. Bang, tolong diedit, Bang. Ada yang streaming? Oh, ada yang streaming. Celaka ini saya. Ya, boikot, Bapak Ibu. Orang-orang Barat berani memboikot produk Yahudi. Kenapa kita tidak berani? Kalah kita sama orang Barat. Jamaah, inilah rudal-rudal yang membantai saudara-saudara kita tadi. Tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk memahami kebiadaban Yahudi di Palestina. Tidak perlu Anda menjadi seorang mukmin untuk memahami siapa teroris yang sesungguhnya di dunia. Cukup Anda menjadi manusia yang punya akal sehat dan berhati nurani, Anda akan tahu sebiadab apa teroris Yahudi di Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ini tidak akan aman lagi. Bapak Ibu, inginnya saya panjang berbicara lebar, panjang lebar tentang tiga pasukan Imam Mahdi. InsyaAllah, tiga pasukan nanti akan Allah satukan di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Yang pertama, Ahlus Syam, pasukan dari Palestina dan Suriah, insyaAllah. Idlib adalah sekarang menjadi kota di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang berada. Yang kedua, dari Khurasan, Afghanistan, ada Taliban di sana. Dan Islam sudah tegak dengan berdirinya IAE, Imarat Islam of Afghanistan, ya, dengan pemimpinnya pemimpin Taliban yang ketiga, Hibatullah Ahunzada. Dulu tahun 97 didirikan oleh Asyahid Mullah Umar, Allahu Yarham. Yang ketiga, pasukan dari Indonesia, insyaAllah.